kehamiran, buah nadir. Situ buah kabong. Jom masuk dalam. Angin-angin sepoi. Berapa berat saya? Berat saya rahsia. Oh, berat pumpkin. Aduh, janganlah. Ini buah sapu kaya nat. Ini berat macam macam batu kan. Tapi yang ini ambil yang dalam ke? Ah, sini kita boleh makan. Ini makan kan macam ni. Ini dia macam apa? Rasa kuah goreng ke dalam apa? Bakar ke? Manis ke? Rasa ni macam boleh buat macam sedap tu lah. Oh. Dalam ni pula dia ada biji juga yang boleh dimakan juga. Ini tak ada minyak tu lah. Macam batu ke? Haa, dia macam berat. Macam mana you buka ni? Dia buka sendiri bila kita mature. Macam tu ya? Ni kat mana ni? Jadi maksudnya kita boleh dapat pokok ni kat mana? Sebab dia besar. Ini memang pokok besar kan? Pokok dia macam pokok arah. Atas, tergantung-tergantung kan? Kau jatuh pun kita ingat batu kan? Dah dengar ni. So ni dia hal tu sebelum benda ni lah. Oh, itu belum pecah lah. So kacang ni yang kita gunakan ke apa? Isi dekat dalam dia. Dalam yang ni pun boleh. Biasanya orang guna yang ni, tapi yang dalam tu sebenarnya boleh juga. Wow. First time ni. Sapu kaya nak. Wah. Oh. Buah mentega. Buah stok. Dia memang kat sini. Haah. Sampai lawan. Satu pokok tu dia dah banyak. Kan lapar rambai. Ada isi air kadang tu tak ada. Jarang yang ada. Sebab tu tanam dia orang dah tak tanam sebagai. Kan tak perlu. Kalau 8,000. Tanam kita tanam pandan tu YD tu yang dah. Oh, untuk hiasan je lah. Wah. Sapu kayu. Buah pala. Buah pala biji dia. Bayar gitu. Brazil nut. Brazil nut apa isi dalam kutip? Brazil nut lah. Tapi kalau dia siapa pandai makan, memang sedap. Dia terasa juga boleh jadi macam hazelnut. Macam krim untuk buat kek. Dalam tu sedikit besar. Dalam dia ada ada ni juga. Ada ada ulas-ulas eh. Itulah, apa sangat kundur ni? Kita makan yang dah pita-pita tu kan? Kelapa lagi? Kelapa, ikan, okay, apa perasaan nak try? Dia sangat. Tak boleh nak dapat nak try. Dia tahan je lah. Tak kenal. Tak kenal.
Insta story. I sempat sebab I follow Abang dengan Bayu Chat. Yes. Yang bawah tu apa yang sebenarnya? Tempoi je dia duduk situ, tengok. Jom singgah. So, ini pavilion negeri. Nama PA ke? Nama PA ke? Syarika. Bila dia panggil PA? PA. Abaikan dia. Seronok. Apa tu, apa tu? Wah, dia orang sampai berdiri tu, tengok. Ujang, ujang. Ujang. Dia tak sempat sama ujang, okay? Tak lahir lagi adik ni. Ha. Tu, itulah yang dia orang berdiri sampai nak tengok. Ujang naik motor. Dia tahu apa keluar men? Sekarang apa? Ejen Ali je. Ini tak boleh masuk YouTube ni. Okay, kita cut sampai sini. Kelantan. Yes, and then dapat makan, yes. Wah, Melaka tu empire. Tapi kena pergi before weekend. So weekend ramai. Yes. Sedepan tu Perak. Nah. Aduh sedih. Aduh lah. Tadi beria. Gelap pula. Okay, dengar cerita dia. Nanti masuk YouTube.